Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian, si random people yang senang ngebahas hal-hal kekinian. Oke guys, kali ini gue mau nonton video dari juara AJL 16, Yasin Mimpi Laila. Dan di reaction gue sebelumnya, gue udah banyak membuat reaction video untuk juara AJL atau performance dari finalis AJL yang lain. Jadi kalau kalian pengen nonton reactionnya, silahkan kalian cek di playlist Malaysian Reaction, linknya ada di kolom deskripsi. Dan kalau kalian pengen request video, bisa tinggalin komentar kalian aja di bawah ya. So, untuk reaction ini kita langsung mulai. Juara AJL 16, Yasin Mimpi Laila, here we go. Musiknya asik nih. Angkuku ni min hadhihi al-ahlam as-sa'ida. Angkuku ni ya Laila. Ini musiknya kayak berasa musik-musik Timur Tengah gitu. Enak banget nih. Beda banget sama yang lain. Kisah luka, mimpi gembira, raja-raja si yang pemurah, Laila yang setia, cintanya panah, sang hujan mengundang nestapa. Kalau dilihat dari dancernya sih kayak orang-orang dari Mesir gitu ya. Overall musik ini asik banget buat kita goyang nih. Cinta yang fana, tiada mengubah jiwamu yang lara. Berduka lara, bergaul ceria. Hidup di alam mimpimu Laila. Laila yang berduka. Akhirnya terlupa, hanyut dalam hayalan mimpi indah. Oh yeah! Jangan ya Laila, jangan terpedaya. Apa yang kau lihat semuanya dusta. Dusta yang fana, fana. Gua nggak tahu Yasin ini kelahiran dari mana, tapi dari wajahnya sih dia terlihat sangat oriental ya gitu. Dia juga nyanyinya tuh cengkoknya kayak ke Arab-Araban tuh dapet banget sih. ابصر يا ليلى سرابين بقيعه تحسب النوم bagus banget jangan ya Laila jangan terpedaya apa yang kau lihat semuanya dusta dusta yang fana fana ya Laila cinta yang fana tiada berguna. Kisah luka, mimpi gembira, Raja Najasyi yang pemurah. Coba siapa yang tahun 2021 ini masih suka dengerin lagunya? Tinggalin komentar, karena ini lagunya enak banget. Asik, asik, seru. Laila yang setia, cintanya panah, sang hujan mengundang nestapa. Jangan ya Laila.
Yang bagus juga di sini karena Yasin bisa nyanyiin lagunya dia dengan sangat confident ya. Ini lagunya beda banget sama lagu-lagu di era tahun 2000-an gitu ya. Ini anti mainstream tapi dia benar-benar all out banget bawain lagunya, which is so good. Yes, yes. Gua nggak tahu di AJL 16 ini finalisnya siapa-siapa aja. Tapi kalau dilihat dari juaranya seperti ini, worth it sih ya. Karena lagunya benar-benar lain dari yang lain gitu. Terus caranya Yasin bawain lagu ini juga top banget, luar biasa dengan elemen-elemen agak ke Timur Tengah, Mesir segala macem, Arab-Araban gitu, bagus banget. Gue suka banget sama lagu ini, aransemennya bagus. So, gue pengen dengar komentar kalian tentang penampilannya Yasin, jadi tinggalin komentar kalian di bawah. Like video ini dan subscribe my channel. So, terakhir, terima kasih telah menonton videonya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. So, see ya, bye.